Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku Yetean RVP. Ya, kali ini aku bakalan coba untuk bermain game Sunset Man. Ini adalah game Battle Royale terbaru, teman-teman. Sebenarnya sih aku sudah sempat juga pernah mainkan game ini waktu masih dalam bahasa Cina. Tapi sayangnya kemarin tuh gak sempat aku record. Jadi sekarang aku bakalan coba aja, karena ini game gak lama lagi bakalan rilis juga di Indonesia. Jadi buat kalian semua yang pengen coba, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi, ada link downloadnya. Oke, di sini kita ada dua pilihan. Yang pertama karakter cowok dan karakter cewek. Di sini kita bakalan coba untuk menambahkan nama aja terlebih dahulu, teman-teman ya. Ahoy. Nice, kita langsung aja ya. Gunakannya. Kita bakal skip aja ya biar lebih mempercepat aja. Langsung kita main tutorial ya. Kenapa pun aku udah pernah main. Oke. Ya, kita bakal langsung aja bermain ya, teman-teman ya. Assalamualaikum banget. Jadi aku setel di ininya grafiknya, kita bakalan coba untuk setel dulu extreme. Oke, sensitivity-nya oke lah. Kalau begitu kita bakal langsung main aja. Semoga nggak patah-patah ya. Oke. Kayaknya sih agak-agak nge-lag ya. Karena aku ambil grafik tinggi kah? Jadi seperti itu ya. Oke, nice. Gak ada musuh, ada musuh, ada musuh. Buat kali ya. Ah, jadi misalnya kita ngekel terus biar jangan lari ya, teman-teman ya. Jangan biarkan dia hidup kembali gitu. Seru sih game-game kayak gini, coy. Wah, cantik banget pemandangannya, coy. Gila ya. Jadi merasa jadi bocil aku main game ini, serius. Tapi seru sih game-game gini. Kalau game-game kayak PUBG, Free Fire kan terlalu serius banget gitu mainnya. Kalau kini pun bisa serius juga kalau lawannya dapat yang ngeri juga ya. Pro-pro player bocil. Ini kode kita, cuy. Ada medkit sih. Oh, ada musuh, ada musuh. Mantap, kita bantai dulu. Jadi orang, apa orang mana nih? Orang mana? Orang Aceh, bro. Orang Aceh, bang. Iya, kok orang mana, bro? Aslinya? Orang Sumatera. Wah, Sumatera, gak jauh-jauh kali lah, bro. Makassar. Oh, jauh lah kok Makassar, Sumatera. Makassar, kira daerah Medan kali. Mana musuhnya? Sini lah, biar ku bantai kalian semua. Ah. Sepertinya, wah, ada musuh, guys. Mantap, mana bisa lawan kita ya kan? Mati lo. Kita ganti lo senjata kita. Tuh, mau dilawan mana bisa? Mau kemana dek? Mati kok dek. Nggak, aku bilang nyamain sama aku, pecah pala kau aku buat. Yah, kita langsung aja guys menggunakan alat ini, coy. Jadi kita bisa langsung tembak juga sih pakai ini. Apakah ada musuh di sana? Nggak ada, coy. Kita coba di air apakah bisa ya? Kalau bisa berarti kece banget nih kendaraan. Kayaknya sih nggak bisa, teman-teman. Oh, bisa! Gila, cuy. Mati tuh. Ada-ada aja ya. Mengakal-akalin kita, mana bisa. Ada musuh, ada musuh. Mau dilawan, cuy. Lawan nih anak-anak. Udah meletus nih kita, cuy. Jadi kita gak usah pakai lagi balon tadi itu untuk kita pergi gitu. Ada batasannya gitu ya. Kita cari kendaraan nih biar lebih cepat untuk gerak kita ke tempat lain nih. Ke senjata lain dulu kita ya.
Sepertinya udah bosan aku menggunakan senjata ini terus. Ada orang. Siap-siap kita masuk. Oke. Mana kau nak? Ada orang. Kita gas sampai pecah tuh orang. Mana kau nak? Sini kau nak. Tuh airdrop udah diambil kayak tuh sama orang nih. Di jurus sana tuh ada airdrop sih dekat mereka sih. Masih banyak sih sisa player pada mapnya, udah lumayan kecil juga. Wis, mantap sekali mereka ngambil-ngambil ya. Jackpot. Oh, udah diambil ya. Kira musuh ternyata kau. Nih, aja aku ya. Kau buat jangan susah keras ya. Kita isi darah dulu, fullkan dulu, mantap. Kita berperang di antara dua benua. Kita mau ambil kendaraan mobil, bawa kita bawa lari. Duh. Mati kok. Wah, asis aku. Berat. Enak kali kok ya, nyampe-nyampe bot ya. Eh. Kok seperti ini bawa. Dan kita bawa bahaya tuh. Zona ada tipis soalnya. Wow. Kecelakaan bro. Ada musuh. Sabar. Alah mak. Sudah habis dibantu sama mereka, cuy. Mereka terlalu OP. Sehingga kita gak dapat bagi-bagi. Wah ini gila, map sekecil gini mesti banyak musuh ya. Tuh. Ya asis lagi mah. Raja asis kita nih. Ya kita ke atas aja ya teman-teman. Tadi ada orang Indonesia sih, tapi dia gak bersuara lagi gitu cuy. Ya masih awal-awal gini lawannya nggak banyak player, jadi enak kita untuk menang gitu. Kalau nggak sih bakal lebih susah ya. Kita lihat untuk kedepannya bakal rame nggak game ini. Okay. Apa itu, ada lompat-lompat tuh? Bisa kita hancurin kayak tadi. Kalau main bakal dapat kayak peluru atau apapun ya. A few moments later. Nice, kita dapat perlengkapan di sini semua. Nanti kalian bisa langsung ambil. Oh, keren ya. Gila sih. Oh, dapat apa deh ini? Oh, darah di sini ya, pengisian darah kita ya. Sepertinya ada pada takut semua nih musuh sama kita cuy. Soalnya ada pada sepi. Ayo 4 orang lagi pasti kita bisa menang.
Zona ada pepet banget sih asli nih. Kecil banget dah zona. Kita yang apa ke zona? Ayo kita basmi teman. Satu squad lagi teman-teman dan akhirnya di sini kita bakal menang dan menang ya. Cepat dikit. Ada-ada aja ya. Mati asis kita nggak apa-apa. Satu orang lagi. Kita bakal menang nih cuy. Di atas ya. Wes, satu orang lagi mana nih? Nyemberkan dia bunuh kita semua. Ayo kita gas. Mana satu lagi, oi? Gila sih satu lagi nih, man. Oh, ini nih. Kita juga yang makan. Ih, kita berhasil kita cuy. Ini perdana kita cuy menjadi seorang player yang sangat luar biasa, cuy. Ih, gila sih. Nomor 1 best overall king of the party teman-teman ya. Jadi main game seperti ini, untuk penjelasan lebih dalam lagi nanti kalian bisa langsung komen di bawah ya, setuju nggak kalau aku melanjuti lagi game ini teman-teman. Dan di sini paling banyak ngekill Neville bukan kita ya. Oh antar ada dua, Neville dan Spec ya, Net Spec gitu. Kita bakalan coba untuk melihat fitur-fiturnya terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan video ini teman-teman ya. Wih, kita bakalan coba untuk cek dulu. Wah, ini iklannya gitu ya. Udah, nanti kalian bisa nonton aja. Keren-keren ya untuk masalah ini ya. Skin-skinnya. Kita bisa langsung dapatkan ya. Ini pangkat kita masih rendah ya. Nanti semakin tinggi kita bakal dapetin ya, hadiah-hadiah yang berbeda-beda lagi. Nanti kalian bisa langsung aja ya, cuy. Ini season pass-nya. Oke. Di sini ada untuk masalah warehouse-nya. Kita ini ada outfit-outfitnya yang bisa kalian sesuaikan aja dengan kemampuan budget kalian. Ada weaponnya juga, melee juga ada, ataupun perlengkapan lainnya juga yang pastinya. Nanti kalian bisa langsung cek-cek aja ya teman-teman ya. Dan untuk masalah di sini masih ada map-map yang berbeda lagi. Nanti kalian bisa langsung coba aja tempatnya. Nah, di sini ada random map, Battle Iceland, Rainbow Iceland. Di sini ada tempat-tempat beda lagi, kalian bisa langsung klaim-klaim dulu. Ini ada tempat trainingnya juga. Dan bro aku sih ini game sudah banyak perubahan dari sebelumnya. Tahap masih bahasa Cina ya. Kalau sekarang bro aku sih udah lebih enak mainnya gitu. Dan rekomendasi banget buat kalian semua pecinta game Battle Royale. Oke. Menurut kalian seperti apa? Kalian langsung komen di bawah. Apakah game yang menarik atau gamenya biasa-biasa aja? Jika kalian suka langsung aja like. Kalau nggak suka langsung aja dislike. Kalau ingin support kalian terus berkembang, terus maju langsung ke subscribe. Kalau nggak jangan subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.